juga sana ada, ini ada loa ya. Ini loa. Halo guys, masih bersama Kang Krisna dari Kampung Insanu. Mumpung saya masih di perkebunan, kita akan ngulik satu persatu dari bahan bonsai yang ada di perkebunannya Pak Delili ya. Saya juga tidak punya, ini mumpung perkebunannya komplit guys. Kali ini saya mau bahas tentang ciri-ciri dari bahan bonsai loa. Oke, yuk kita ikuti bareng-bareng. Oke, ini bahan bonsai loa ya. Ini kebetulan di sini banyak loa ini guys. Oke, kita urut dari daunnya, karena ciri untuk mengenali ciri sebuah pohon ini biasanya dari daunnya. Ini guys, untuk ciri dari daun loa ini memanjang seperti ini guys. Oval memanjang seperti ini. Daun yang tuanya seperti ini ya, warnanya hijau seperti apa ya, kalau kayak daun singkong ini. Bawahnya seperti ini, hijau tua. Oke, jadi untuk daunnya seperti ini, oval memanjang. Ini untuk ciri dari batang loa yang muda seperti ini guys ya, hijau muda. Ini lentur, tapi juga harus hati-hati guys, ini karena mudah patah juga, ini mudah patah. Untuk batang tuanya seperti ini, coklat putih, ada putih-putihnya ini. Kemudian untuk habitat dari loa ini sendiri biasanya di tempat-tempat yang lembab, seperti di pinggir kali ini, kebanyakan di pinggir-pinggir kali itu banyak sekali dari habitat pohon loa. Untuk pohon loa ini biasanya berbuah, buahnya itu bulat ya, bulat berwarna hijau. Berkembang biaknya ini dari buah ini. Buah itu biasanya kalau sudah tua nanti jatuh ya. Nanti bisa tumbuh. Kemudian juga ini di stek juga bisa. Di stek juga bisa. Kemudian untuk loa ini pemeliharaannya itu gampang-gampang susah guys. Ini sudah subur ya, ini sudah subur. Ketan sudah subur banget ini. Tapi kalau kita pindah pot itu harus hati-hati, karena akarnya ini mudah stres ya, mudah stres. Kemudian kalau dipindah tidak hati-hati itu biasanya terus mati. Di penanganan loa ini gampang-gampang susah, harus ya, untuk saya ya harus ekstra hati-hati, karena saya pernah pindah loa juga mati ya. Oke guys, itu ciri-ciri dari loa. Untuk karakter batangnya ya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video-video dari Kampung Insanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.